السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara,
Begitu juga dalam menentukan kesahihan pemerintah, Islam telah menyebutnya dengan jelas tentang konsep yang merangkumi pemilihan ketua negara, undang-undang, ketaatan umat dan sebagainya. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Nizam Al-Huk, kitab Al-Nizam Al-Huk fi Al-Islam, bahawa ketua negara digelar sebagai khalifah dalam urusan agama dan urusan dunia. Pemilihan orang yang menjalankan tugas ini juga adalah wajib mengikut ijma. Justru sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, yang mengamankan sistem demokrasi berpaling, maka pembentukan dan pemilihan seorang pemimpin itu ditentukan melalui proses yang dipanggil demokrasi melalui pilihan raya. Pemimpin yang dipilih dengan jumlah majoriti bertanggungjawab memegang amanah sebagai wakil kepada rakyat yang memilihnya. Sistem ini memberi hak dan kuasa kepada rakyat dalam menentukan masa depan dan martabat negara, sentiasa dipelihara di bawah kerajaan yang mereka yakini mampu mengurus, mentadbir dan membangunkan negara serta memastikan kedaulatan agama terus terpelihara. Namun, pastikanlah pemimpin yang bakal dipilih itu ialah orang yang boleh dipercayai, amanah, berilmu, mampu melaksanakan kewajipan untuk mentadbir negara. Ini bertepatan dengan ingatan Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi memastikan demokrasi pilihan raya ini tidak pincang, mimbar ingin menyatakan bahawa agama Islam telah meletakkan prinsip keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas utama dan mengangkat manusia sebagai khalifah. Jelasnya, amalan-amalan di dalam demokrasi itu hendaklah sejajar dengan anjuran Islam yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks ini, kita sebagai khalifah ditegah daripada melaksanakan sesuatu tanpa merujuk kepada syariat Islam terlebih dahulu, agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qaliman tazakkarun. Maksudnya, turunlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menurut pemimpin yang lain dari Allah. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi ini, Islam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik kepada kita. Demokrasi yang didukung oleh Rasulullah SAW tidak pernah menepikan hak rakyat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Manakala isu-isu berkaitan pentadbiran dan yang ditetapkan oleh syariat diselesaikan melalui musyawarah di kalangan ulama dan umara. Alhamdulillah, konsep inilah yang telah digunapakai di dalam sistem pentadbiran negara, sehingga segenap rakyat dapat merasai nikmat kemakmuran, kestabilan dan keamanan hingga ke hari ini. Demokrasi ini menunjukkan wujudnya kesepakatan antara rakyat dan pemerintah yang dipilih dalam menentukan masa depan mereka, dan cara sebegini menghindarkan rakyat daripada tersalah pilih pemimpin yang tidak mereka kehendaki
dan mengakibatkan mereka menjadi umat yang lemah dan menderita pada masa hadapan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahshal ladzina law tamakku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. وَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maksudnya, dan hendaklah kamu takut pada Allah, orang yang jika ditakdirkan mereka meninggalkan anak-anak yang daif di belakang, mereka akan merasa bimbang terhadap anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul. Berdasarkan ayat ini, jelas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pemerintah yang dilantik itu berkemampuan, bertanggungjawab, menepati janji serta berlaku adil terhadap rakyat. Dalam menentukan keadaan ini, mimbar ingin menyatakan beberapa syarat yang perlu dilaksanakan. Antaranya, yang pertama, hendaklah tegas dan berani dalam membuat keputusan yang memberi manfaat kepada rakyat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan waras. Yang kedua, bersedia menerima pandangan dan kritikan yang membina. Ketiga, membuat perubahan terhadap sebarang rancangan yang didapati merugikan rakyat dan negara seperti proses transformasi yang sedang dijalankan. Keempat, mengutamakan kebajikan dan keperluan rakyat melebihi daripada keperluan peribadi. Dan yang kelima, bijak mengurus masa dengan berkesan. Keenam, menggalakkan rakyat supaya berusaha dalam mencapai keperluan negara dengan memberi bantuan kewangan dan sokongan. Ketujuh, melaksanakan rancangan pembangunan negara mengikut keutamaan satu serta mendahulukan rakyat segala aspek. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pendekatan pemerintah melalui sistem demokrasi telah memperlihatkan keupayaan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir dan pada masa yang sama menghormati hak rakyat. Ini membuktikan bahawa Islam sangat mementingkan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi gaya pemikiran politik kebanyakan pemerintahnya. Oleh itu, mimbar ingin menyatakan bahawa demokrasi yang diamalkan di negara ini dalam pemilihan ialah seperti mana yang berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana mereka diputuskan oleh jawatan kuasa surah dan kemudiannya diadakan pemilihan umum untuk mendapat sokongan rakyat. Percayalah, inilah bukti jelas bagaimana sistem demokrasi dan pilihan raya di Malaysia telah menggunakan sistem yang diamalkan pada zaman khalifah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep ini menghimpunkan antara dua prinsip, iaitu musyawarah ataupun demokrasi dan kekuasaan sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi lintahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonlah ampun bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada-Nya.
Sidang jemaah yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan umat Islam negara kita sentiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT dan seterusnya berjaya memainkan peranannya yang sebenar dalam memacu pembangunan negara, bangsa yang maju dan dihormati lagi dikasihi oleh Allah SWT. Ingatlah sistem bahawa sistem demokrasi yang dilaksanakan di negara ini hendaklah diterima oleh semua pihak kerana ianya sebahagian daripada saluran yang mendapatkan kuasa bagi kepentingan mempertahankan Islam dan umatnya dan bukannya unsur untuk memecah belahkan umat. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipu daya. Ketika itu orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai pengkhianat dan tidak mempercayai pembawa kebenaran. Pada masa itu, Ruwaidillah akan berbicara. Rasulullah ditanya, apakah itu Ruwaidillah? Lalu Rasulullah menyebut, Ruwaidillah adalah orang yang bodoh, yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Oleh itu, langkah-langkah berikut perlu diberi perhatian. Yang pertama, tidak mudah menerima hasutan dan fitnah daripada musuh-musuh Islam dan pengkhianat negara. Bahkan semakin kuat kita bersatu mempertahankan dasar kedaulatan dan prinsip demokrasi negara. Kedua, memelihara akhlak sebagai seorang Muslim agar tidak mencaci maki, melakukan fitnah, menjatuhkan maruah lawan, menyakiti hati dan perasaan orang lain. Dan yang ketiga, menjauhi isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan huru-hara dan kekacauan yang akhirnya pasti menghancurkan agama negara tercinta ini. Dengan yang demikian, insya Allah kita pasti berjaya mencipta satu umat yang terbaik demi kedaulatan negara yang tercinta dan untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Oleh itu, marilah kita menghayati prinsip demokrasi bernegara dan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai yang tuntut oleh Islam ke arah kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita sama-sama merenung firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah iaitu agama Islam dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan iaitu semasa jahiliyah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waskuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع الأليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رحمن يا رحيم limpahkan rahmat dan keampunan ke atas pemerintah-pemerintah kami dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakamu dengan kebenaran dan keadilan terutama kepada Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Al-Muqtasim Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Had Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Al-Mahfum Sultan Bin Badil Shah dan Tuan yang terutama yang dipertua Negeri Melaka Ya Sattar Ya Alim Kurniakanlah keselamatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami, ya Allah, dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. ربنا حل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه وزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح استقامت الصلاة استقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
Hasan. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.